Alas Purwo. Mungkin sebagian orang sudah banyak tahu dan mendengar tentang Alas Purwo. Alas Purwo selain dikenal banyak orang karena keindahan alamnya yang masih natural, Alas Purwo juga menjadi rujukan banyak orang sebagai tempat religi pelaku spiritual. Di balik semua itu, ternyata Alas Purwo juga menyimpan banyak hal. Lintasan pesawat contohnya. Ya, lintasan pesawat terbang mungkin banyak orang yang belum tahu dan masih asing dengan lintasan ini. Di dalam hutan Alas Purwo, terdapat lintasan pesawat terbang yang tidak semua orang tahu. Untuk menuju tempat ini, kita harus masuk ke dalam hutan. Melewati jalur sebelum pos, kita ambil arah kiri kalau dari arah utara. Di tengah hutan, kita ikuti terus jalannya. Dan kita harus berhati-hati, karena jalan masih makadam atau masih berbatu. Di area hutan, kita akan menjumpai makam Mbah Dowo. Kita ambil lurus, setelah beberapa meter, kita akan menjumpai lagi situs Jati Papa. Dan setelah itu, kita akan menemukan area lapangan, dan disitulah hanggar pesawatnya. Dari tempat itu, kita bisa rileks sambil menikmati hutan bakau dengan melintasi jembatan kayu. Di tempat itu juga, kita akan menikmati suasana sunyi dan tenang. Ini di hutan bakau. Di kawasan Alas Purwo, di sela-sela bakau itu banyak sekali orang ternyata. Mereka menangkap kepiting bakau. Itu suaranya itu. Nama ni apa? Oh, okay. Di, atau saya di tengah pasar. Jee, enten sing bakul yang berikut. Oh, enten sing nampung. Bos dari kepiting bakau. Jadi inilah sedikit informasi tentang keberadaan landasan tersebut. Mulai kapan dibangun dan fungsi utama keberadaannya masih minim informasi.